Ya, pemirsa, sejak akhir tahun lalu jajaran kepolisian di seluruh wilayah giat melakukan razia terhadap anggota yang berperut gendut dan mereka pun diwajibkan melakukan olahraga ya. Nah, itu dia sejauh mana hasil dari razia perut gendut ini. Ya. Lalu apakah latihan yang diwajibkan benar-benar sudah berhasil? Harus semangat Pak Polisi iya supaya dong. Rata perutnya. Supaya bisa ngejar penjahat. Ya, kita lihat liputan berikut ini. Pagi ini ada razia perut buncit bagi ratusan anggota kepolisian Polres Gresik Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung, hampir separuh dari jumlah anggota mengalami perut buncit. Untuk memperbaiki penampilan anak buahnya, Kapolres Gresik menggelar olahraga bersama. Kegiatan ini berlangsung dua kali seminggu. Kita sama-sama kita lihat, mereka data awal, periksa lingkar perut, mudah-mudahan dalam paling cepat 1 bulan ada penurunan. Olahraga memang salah satu cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Namun, apakah olahraga bisa secara otomatis memperkecil ukuran perut? Menurut instruktur kebugaran Cornell, olahraga memang bisa mengurangi